Nah, dia dua tempat je hari akhirat kan gitu hang buat dua tempat tu. Fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Golongan-golongan bertakwa duduk dalam jannah, duduk dalam syurga. Golongan-golongan jahat, kafir, munafik, derhaka pada Allah duduk dalam neraka. Orang baik duduk dalam syurga, bertakwa duduk dalam syurga. Banyak dosa, banyak maksiat, duduk dalam neraka. Tu janjian daripada Allah Ta'ala. Tuhan janji gitu dah. Nah, Tuhan ni Allah ni dia la tukhliful mi'ah. Tidak sekali-kali memungkiri janji. Ni manifesto Allah Ta'ala. Nah, bukan mana manifesto manusia dah gocet tau. Nah, pakai cakap je. Dah kita duduk tu, anda tengok kita. Kita baik ke jahat? Ha, kita boleh tahu diri kita, orang lain tak tahu. Orang lain boleh katalah kalau kita tengok baik dia ni. Tapi kita tahu lah. Kita tak boleh pura-pura. Nah, ha, untuk kita hisap diri kita, aku baik je. Sudah semestinya kita tak boleh. Betul tak? Kita jahat, kita banyak dosa dengan Allah. Kita tak ada amal, kita kurang pahala, kita banyak dosa, kita banyak maksiat kepada Allah. Lepas tu kita mari surah malam ni. Kita datang surah malam ni sebab apa? Dosa kita banyak, kita jahil. Dah tak mari ni, orang aling tu. Nah, bapa ulama' tak mari. Dia ulama' ni tak wajib mari belajar agama pasal dia pandai dah. Jadi kita kena berbaik sangka. Yang tak datang surah, tak datang masjid, tak menuntut ilmu tu, itulah bapa ulama', bapa tasawuf. Faham tak? Walaupun luar pendek. Nah, dia gitu. Tak ada kata uduh-uduh orang, kita kena husnuzan. Nah, bapa ulama kena ustaz rambut merah gitu. Ulama tu. Nah, kemudian sahabat bertanya, bila Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong wala besar zarah. Faqala rajul. Ada seorang laki-laki di kalangan sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana. Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki ini dia suka memakai pakaian yang molek, pakaian yang baik, pakaian yang elok, pakaian yang mahal, pakaian yang bermutu tinggi. Kemudiannya dia suka sangat, ya Rasulullah. Nah, kasutnya berkualiti, kasutnya elok, kasutnya cantik, kasutnya lawa. Lagu mana ya Rasulullah? Sombong ke guna orang gini ni? Nabi kata, innallaha jamil. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini jamilun, sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah, sangat-sangat elok. Yuhibbul jamal, dan suka kepada kecantikan, keelokan, kebersihan. Nah, keelokan. Al-kibru batarul haq. Baru Nabi kabur maksud sombong ni apa. Al-kibru, sombong ini, batarul haq, menolak kebenaran. Waram tunas, dan menghina pula akan manusia. Itu maksud sombong.